Lagian ini jalanan kenapa sih lancar banget? Biasanya kan macet. Kenapa nggak macet hari ini? Ah! Bete. Pak Nardi, bikin macet dong, Pak. Jangan terlalu lancar. Ini bukan Jakarta ini. Papi, ayo sambil makeup dong. Konsentrasi. Lihat dong, kecantikan paripurna harus ditonjolkan hari ini. Mengingat hari ini adalah hari Jumat. Harinya hari orang berpacaran. Gak usah dah ngomong-ngomongin pacaran, bikin stres aja pacaran itu. Udah gak ada pasangan. Kemana sih sebenarnya dia? Ya kan, Papi? Itulah dilema. Papi ini cepetan. Makeup yang bener dong. Papi, biar aku cantik. Konsentrasi dong, Papi. Jangan bengong aja. Lihat nih, shadingnya belum ada. Ya kan, Papi? Tuh. Papi ini selalu yang bikin aku telat setiap hari. Kalau aku telat, itu semua gara-gara Papi. Papi itu konsentrasi, makeup yang benar. Ayo dong, Papi, ini namanya kurang merah. Bikin lagi merah sedikit. Aku tuh kan cantik. Aku tuh harus menonjolkan kecantikan aku. Udah tahu semua cewek-cewek di Facebooker tuh pengen cantik kayak aku. Jadi Papi bikin aku yang cantik. Ayo, Papi, kasih warna-warna yang trendy. Ini kalau bisa hidung geser ke kiri dikit 2 cm bisa, Papi. Supaya beda dari yang lain, karena kecantikan aku itu memang beda. Ah, cantik. Udah sampai, Pak. Kok cepet banget? Tapi ini acara udah mulai, Pak Nardi. Pak Nardi tuh kemana aja? Tadi sih Bapak pakai muter-muter. Kan Non yang nyuruh pakai muter-muter. Aku yang nyuruh. Pak Nardi yang bener aja. Nanti predikat artis terbaik tercantik tahun 2015 bisa kegeser dong. Udah ya, makasih. Jessica, wah kamu terlambat lagi nih. Ayo, ini udah jam berapa ini, udah mau mulai nih. Itu. Kok Papi ada dua? Kenapa sekarang manusia ada di mana-mana? Bukannya tadi udah makeup di dalam mobil? Apaan sih? Aku aja baru pulang berenang kok. Papi jangan halusinasi ya. Pasti ya Papi dapat vitamin nih dari Raffi Ahmad. Vitamin apa tuh? Jangan diminum-minum. Ada 3 macam dapatnya. Aduh, jangan, bahaya. Papi, Papi ngapain sih kok cepet banget keluar dari mobil, tiba-tiba udah di depan lagi? Iya ini, ya ampun kamu ini belum beres-beres juga. Beres apa? Gitu. Udah makeup, udah cantik. Aku tuh penyanyi, semua orang tapi tahu. Aku nggak di mobil tadi. Halo ya, thank you very much ya. Welcome, I love you so much. Mana senyumnya dong? Papi, udah sana. Papi dia tadi tuh ngapain? Dia tungguin kamu lah. Udah gitu kamu terlambat banget lagi. Aduh, terlambat apa? Yes, kebiasaan kali ya tuh ya. Kebiasaan apaan sih, Papi? Orang kita jalan kesini bareng berdua. Udah deh, jangan goda-godain aku. Aku baru pulang berenang kok. Pulang berenang apaan? Orang tadi kita di jalan berdua. Di pasar halusinasi nih, Papi. Itu. Kenapa sih sekarang selain uang ada yang palsuin, orang juga ada yang palsuin? Sampai Papi bisa jadi ada dua begitu? Jangan ketawa-ketawa ya. Jangan ketawa-ketawa. Kamu pikir lucu? Kamu pikir lucu pengalaman hidup saya? Kamu jangan ketawa-ketawa ya. Nanti malam gak usah datang ke rumah. Turun dong, bersih lapangan, turun.
Nggak ada pegangan, jatuh ntar ini licin. Turun. Oke. Lo bilang nggak ada pegangan, dulu aja ada pegangan laki lo sia-siain. Bukan saya yang nyanyain, dia yang nyanyi sembarangan mulut lo. Lu juga jangan ketawa, lu juga sama nyinyain juga. Jangan ketawa lagi. Jahat banget. Jangan bahas-bahas saya di sini tuh tidak profesional. Ini apaan sih? Ini dalam-dalam. Jangan berdiri dong. Kamu berdiri dong. Siapa mau kesempatan banget saya jatuh di tangan orang nolongin. Hei pelatih, itu pemain kamu udah pada datang. Ayo pelatih. Pertandingan bola. Sundul. Saya ini pelatih kalian. Sundul dong, sundul. Pembayangan gak kelihatan. Dengerin dulu. Itu lu pada pelatih, itu di... melatih anak buahnya pelatih, jangan diem aja dong. Ini saya pelatihnya. Masa pelatih megang kain pel, apaan begitu? Gua ceritanya bayangan gak kelihatan. Bayangan gak kelihatan. Jangan sentuh-sentuh gua, Mas Afri. Langsung tendang bola. Hei, kalian itu anak buah saya, coba sekarang. Bang Opi, ya? Tadi udah apa namanya pakai kepala, sekarang coba yang pakai kaki. Saya pengen tahu, bisa gak kalian? Nah, Bang Opi. Tendang, Bang Opi. Kesono! Ke bawah! Tendang ke atas! Lu awas! Awas! Lu di bawah sini belajar tendang! Lu nya awas! Satu! Ini berarti bola apa berarti singa sih gue tanya? Dua! Tiga! Awas! Gol! Kalinya kurang panjang! Kecewa! Apalagi sini. Awas, minggir dulu, minggir. Sekarang Ruben. Sabri, saya tunjukin. Saya tendang dari bawah. Nih, lihat. Lihat tendangan saya ya. Sekarang gantian Ruben. Kasih tepuk tangannya sekali buat Ruben. Satu, dua, tiga, tendang. Tendang. Aneh gue, Mas Adi ya ada bola naik lagi, gimana ceritanya? Tenang, coba tenang. Tendang yang benar. Tendangan maut. Ya. Ini bola apa sih? 2-1. Tendang sekali lagi. Ini kan apaan sih? Di Gboy. Tahu enggak saya lagi ngapain di sini? Saya lagi nunggu pacar saya yang cocok. Mana sih kok pacar saya enggak datang-datang? Bete banget deh. Mumpung si Pak Kos tua udah tidur kan? Pak Kos saya galak. Kumisnya bukan di sini, tapi di sini. Gak ada siapa. Sini sayang masuk. Sini. Pelan-pelan. Sayang. Hei, kamu
kamu habis belanja ikan ya? Kenapa emang? Kok itu palanya sampai keluar-keluar? Sayang sini. Hei, kenapa sih kamu sampai manggil aku kayak begitu? Ih, kan namanya juga orang kangen, biasa pacaran dulu kali. Kamu tuh gak usah takut, kamu tenang aja. Nanti ada bapak kos kamu. Tenang, pak kosnya udah serius. Masa? Sadarnya baru tahun depan. Masa? Hei, nanti kalau ketahuan kamu bahaya. Ih, sama pak kos takut. Iya. Ya, goyang aja pak kosnya. Jangan goyang begitu, Neng. Bikin abang pusing kalau kayak begini, Neng. Udah sekarang. Tadi dulu. Ini kayaknya lagi... Hujan ya emang di luar yang? Kenapa emang ya? Tuh, kan? Lah, bocor. Eh, tolongin dong. Ini rumah aku bocor. Eh, kamu ambilin ember dong di situ, ember. Ember, ember. Kok bocor sih? Bocor dari situ. Bisa begitu? Kok bisa bocor? Eh, ayah! Apa? Berbahaya. Ini, kamu tolongin dulu. Hei Ruben. Kamu hey, dong. Bocor. Iya. Pakai yang bersayap. Aduh, Rafi. Sayang. Kayaknya agak bocor deh. Ini kayaknya emang lagi hujan deh. Udah, makanya kamu pindah dari kos-kosan sini. Ini kos-kosan murah. Cari kos-kosan 80 juta dong sebulan. Emang licin, lu mau, coba aja. Mau punya adek lu jatuh-jatuh melulu. Maksudnya? Ya orang jatuh-jatuh melulu disana punya adek. Sayang sini dong, eh di sini banjir lagi. Hei sana sini, pala lumpuh lu bikin kagak licin. Tuh lu pegang. Sayang kamu kok gitu sih, rumah pacar lagi bocor. Itu di tengah-tengah situ bocor lagi, cepetan ke situ. Duh repot banget, putus aja deh kita dah. Repot banget lu. Nah iya di situ. Sini lo. Tiba-tiba Ruben panik karena datanglah Opi Kumis. Bapak kos-kosan. Mati Ruben. Ayu? Eh, tadi Pak Kos, rambut sama kumis sama-sama tebel banget. Tadi saya dengar ada suara anak laki-laki di dalam. Itu bukan suara anak laki-laki, Pak. Siapa? Itu suara saya tadi, Taham. Kayak laki. Saya gak percaya. Diumpetin sama kamu ya? Main umpet-umpetin, emang anak orang kucing. Boleh saya cari? Oh, boleh, Pak. Silakan. Saya penasaran. Waduh, waduh, waduh. Ini bocor, Pak. Gimana sih, Pak, genteng ini? Bapak benerin dong kapan-kapan. Ini bocor? Bocor, Pak. Sehat, berdeak. Gak ada ya? Gak ada, Pak. Bapak tuh gak percaya banget sih sama saya. Gak ada yang bocor, Pak. Gak ada yang bocor. Ini siapa ini? Ini orang...